Di manakah lagi pertolongan Allah? Kan, bila sampai peringkat itu, ketahuilah Allah kata pertolongan Allah sudah dekat. Sebab Allah tahu dia tak zalim, dia takkan biarkan kau terkunting-kunting sampai exhausted. Sampai semua dah keluar, Allah tak bagi juga, means Allah adalah zalim. Allah janji dalam Al-Quran. Dan Allah bagi peluang, Allah ajak kita berdoa. Ya Rabku, janganlah kau bebani aku macam mana kau bebani orang-orang sebelum aku. Kalau orang-orang sebelum kita dibebani dengan peperangan, dengan apa segala macam, untuk kita insya-Allah tak perlu. Sebab ayat dah nampak, tak susah mana pun nak tegakkan Islam, tak susah mana pun nak ajarkan Islam. Masalah sekarang kita sendiri belum pandai. Ya Zul? Dia dah layu. Okeylah, kalau dia dah layu, apabila dibacakan Al-Quran, dengar baik-baik, perhati dengan tenang, agar kamu mendapat keberuntungan. Dua ayat ni terkait. Hantar anak ke sekolah hanya apabila dia nak sekolah. Kalau dia tak nak sekolah, bagi kesedaran kepada dia pentingnya sekolah. Tak mau juga, tak usah duk gaduh hantar tuition, tak usah duk gaduh hantar ke sekolah. Suruh naik atas, bantu ustaz potong flight. Azawallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang dijemput pengantuk ialah Abang Muhammad Syahrin yang menyampaikan pesan dan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesan-kesan dan pengalaman saya pada ini. Saya mendapati ini saya masih lemah dalam mengatur adik-adik. Dan itu saya dapat dibantu oleh adik Syafaat, Kak Ubi, Kak Miza untuk mengatur adik-adik. Saya memilih tema sahabat juga penting dalam kehidupan kita. Pertama, kalau sahabat bagi adik-adik di sekolah, kalau kita tak ada sahabat, kita shock sendiri. So, kalau kita ada sahabat, kita dapat berkongsi ilmu. Selain itu, kita juga kalau tak ada sahabat, di sini tak ada bicara kami dan tak dapat dikongsikan apa-apa. Sahabat ni sahabat yang pemikiran positif, yang ikhlas, yang jadi kawan yang bersifat negatif, jangan tidak elok. Dan itu, karena itu kita mestilah memanfaatkan ikatan persahabatan ini. Alhamdulillah. Pada Abang Syahrin. Penjualan minggu depan ialah surat 6 ayat 162 dan 163. Permulaan kalam dengan nama Allah Khaliqul Alam, mencucurkan rahmat siang dan malam kepada sekalian umat Islam. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rahman. Pada semua jemaah, mari tunjukkan uswah, satu padukan umat agar kita tak lemah. Tali silatul rahim kita sambungkan, sunnah-sunnah Nabi kita laksanakan. Sentosa dan aman, kami ini semua dari Pekida Malaysia menjemput semua
bersama-sama memohon ampun segala dosa apa yang tersalah, jangan dikata. Amin, amin ya Allah, kan menyambung syariat Islam agama Tuhan, keridhaan Tuhan yang kami harapkan. Semoga dilimpahkan rahmat kesejahteraan. Amin, amin ya Allah, akan mampu sentuh seadaan aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kejalan yang sudahlah terjamin. Cukup saja di sini kalam kami berhenti. Di masa hadapan berjumpa kembali. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rahman. Panjangkan umur, ditetapkan iman, dilipatkan mahal.